dia itu, itu pun ujian dari siapa? Maka sentiasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika mulai besar diri kita dengan kekayaan, jabatan yang tinggi, kemampuan yang berlebih, Allah tak mau kita lupa siapa diri kita, kembali sujud menghadap siapa. Ketika Anda merasa sudah sangat down, sangat jatuh, saya tak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, bangkit semula ucapkan Allah. Dan itu Anda lakukan menghadap kepada siapa, tuan-tuan? Bukan Anda menghadapkan diri kepada manusia, tapi menghadapkan diri kepada Allah. Sekarang tuan-tuan, pattern ini sempurna ke sangat sempurna. Sempurna, sangat. Sukacita kita ingin dapatkan petang hari ini. Silakan tuan-tuan boleh discuss. Boleh? Discuss dengan sahabat Anda, kiri kanan saja, depan belakang juga boleh. Agaknya dalam sholat, karakter apa saja yang Anda temukan sedang dibina. Silakan, boleh ditulis dalam notes. Saya bagi masa